Korlantas Polri dan Polda Jawa Timur melakukan olah TKP di lokasi kecelakaan Jalan Tol KM712 sampai 200 Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. Dengan alat traffic accident analis, polisi mengukur lokasi 100 meter sebelum kecelakaan, lokasi kecelakaan, dan setelah lokasi kecelakaan. Di lokasi tidak ditemukan tanda-tanda bus melakukan pengereman. Tim olah TKP menemukan benturan dan gesekan di guardrail dan bekas ban bus di rumput sebelum menabrak tiang reklame. Temuan ini menguatkan dugaan polisi bahwa sopir bus mengantuk sebelum kecelakaan terjadi. Kami ambil ada 3 titik dari 100 meter sebelum tempat kejadian dan titik pas kejadian dan setelah tempat kejadian. Jadi kami ambil berapa titik menggunakan alat 3D scanner. Selain melakukan olah TKP, petugas juga akan melihat kondisi kendaraan di Tol Waru Gunung Surabaya dan memeriksa sopir cadangan di rumah sakit dan sopir utama yang saat ini dilakukan pemeriksaan di Mapolresta Mojokerto. Agung Wibowo, Mojokerto, Jawa Timur.